Halo, sahabat driver, sopir amatir. Begitu ya, Somat? Iya. Tadi lu udah nonton kayak gitu kan? Iya, tadi baru nonton. Gimana tangannya begitu? Halo, sopir amatir. Enggak, itu si Somat tampangnya mukanya kayak YouTuber apa bukan deh? Enggak, muka driver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fauzi Topo yang makin canggih, makin keren, dan makin estetik. Jadi, hari ini saya on beat sore. Tadi pagi saya on beat, tapi langsung pulang dulu. Dan ini saya mau coba di sore hari. Katanya lagi sepi banget ya, lagi anyep semua akun gitu. Tapi saya tetap lagi berusaha mau mencoba sebagaimana mestinya orang tampan itu, jangan menyerah sebelum mencoba. Saya lagi lihat pergerakan dari si Indri dulu ini. Indri, aduh Sandra, ayo nih. Senopati, wah jauh. Aduh, baru nyalain udah beginian mulu. Udah kita vermuk aja dulu, vermuk. Pakai vermuk kagak ini? Oh, pakai. Bentar. Kayak artis aja kita vermuk mulu. Wih, muka saya keren banget. Ini yang lagi katanya kononnya lagi sepi. Ini tanggal ganjil loh. Ini konon katanya sepi. Sesuai tanggal juga sepi. Tapi apa iya saya ngerasain juga sepi? Ah, bunyi ini. Katanya sepi. Langsung 60.000 tuh. Alhamdulillah. Tapi ngambilnya jauh ini. Adanya di seberang MT Haryono. Jadi kalau dari rumah saya itu saya harus nyebrang dulu lewat kolong itu. Sekitar di sini 2,4 kilo, enggak mungkin. Secara ilmu pengetahuan otak saya tuh ini enggak mungkin 2,4 kilo, pasti lebih dari 5 kilo. Dan ini waktu penjemputannya 8 menit bisa jadi. Ini jadi seperti pembuktian aja kalau saya pikir-pikir mah. Emang sih akun ini boleh jadi sekarang bunyi, enggak tahu ntar lanjutannya. Tuh disuruh belok kiri dulu. Bentar, saya emang kalau ngeplok itu menghargai dia kalau dia ngomong. Jadi, saya ngambil kemari-mari. Rumah saya mah di sono, no negong sono, no jauh banget. Nah ini saya ngambil dapat kemari. Lah kan ini namanya pengiritan bensin. Emang kebangetan ngasih orderan, sekalinya ngasih bunyi ya begitu. Ini kalau teman-teman mau lihat ini tuh, saya jam 4 baru keluar tadi. Ini daerah sini ya teman-teman ngambilnya. Jadi di seberang rumah saya ini mah jauh. Kita pengen tahu selanjutnya gacor apa kagak ini. Oke, kita selesaikan dulu. Ini masih gratis parkirnya di sini. Oke. Kita langsung dapat orderan nyambung di depan gedung seberangnya. Oke. Barat laut. Belok kanan menuju jalan Akure. Oke, kita keluar dulu, cuy. Biasanya masih gratis sih. Oke, Mbak, sore. Oke, terima kasih. Nyambung orderan keduanya nih teman-teman, di sini argonya 19.600, padahal deket ya. Oke, ke sini Nov. Aduh. Kita harus pakai seat belt nggak, Pak? Makasih ya, Pak. Ada polis ya? Enggak, pakai ini. Oh iya, itu ya, elektronik ya. Lupa. Kalau mau ke belakang, belakang lagi aja. Enggak apa-apa sih. Terus? Rasanya Cici udah pesen dari awal banget, kenapa di video yang lama? Bingung. Udah sampai turun terbirit-birit gitu. Selesai pengantaran ke Citos, ini udah dua kali ke-cancel saya karena ini belum kelar nyambung, ini dapat lagi nyambung ke Cipete Selatan.
harga 30.000. Sudah hampir maghrib nih teman-teman, jadi saya lanjut lagi jemput penumpang berikutnya. Sampai toko. Gua macet banget, macet. Oke, selesai pengantaran sampai tujuan. Ini kita langsung istirahat dulu aja, maghrib. Oke, setelah maghriban, jadi saya lanjut lagi nih teman-teman. Saya dapet orderan yang ke arah Selong Kebayoran Baru kalau nggak salah. Ini jalur macet semua, emang namanya selatan ya, wajar lah kalau selatan. Ya namanya kita juga lahirnya di selatan, mau diapain lagi. Ini sudah sampai Jalan Senopati nih teman-teman. Ini nyambung lagi saya. Nyambung. Kemana sih ini? Wah lumayan. Ini jadi saya nyambung lagi ke wilayah Senayan kayaknya. Sepertinya ke Senayan. Ini masih nyambung terus teman-teman. Dari saya tadi habis maghriban terus saja nyamber-nyamber. Semoga akun kalian, teman-temanku semua gacor juga, nyambung juga. Dan ini langsung nyamber lagi teman-teman ke Taman Alfa Indah. Lah, jauh juga. Pesanggrahan 35.000. Mudah-mudahan nggak macet. Tapi pengambilannya ke tempat yang tadi saya cancel juga. Tapi ini cewek. Kalau laki, saya cancel lagi. Kalau cewek emang apa-apa kali ya. Mudah-mudahan nggak temenan dia. Demi, iya. Bapak itu nggak ikut tadi. Kenapa? Nggak ikut. Enggak. Itu siapa? Selesai pengantaran dan ini lanjut lagi saya langsung nyari orderan, tinggal waktu, ada waktu sekitar 35 menit. Ternyata kalau satu lagi nih 100 poin lagi tupo saya. Kuat ya gokar nahannya, kuat ini. Nih jam 8:30. Nah ini tinggal 100 poin lagi. Saya dapat 77.000 kalau dapat ya. Ternyata kuat loh dia nahannya. Hebat. Nah ini dapat nih di Permata Hijau, tapi nggak tahu poinnya ya, nggak kelihatan ya berapa ya. Kalau dia 75 mah udah amsyong, soalnya di sini nggak kelihatan poin berapa ini orderannya. Tidak menentu. Oke, Sam Driver Gaul, tantanganmu saya terima. Baca ini, mantap, Anda mendapatkan bonus ya. Kamu jangan macem-macem sama akun aku, Driver Gaul. Nih, lihat. Narik sore. 287. Nah, ini bisa lihat kan? Insentif tuh, 77.000. Nih, kelar ya jam 9 tuh. Ah, mana sih ini? Ore bes. Belok kanan ke jalan. Oke, dapat arah pulang ke Kemang. Uhuy, mantap. Bismillah, dah ngasoh. Oke, orderan penutup nih. Kayaknya saya udah gak narik lagi kali. Iya, begitulah. Udah tupo, mau gimana lagi. Udah malam pula. Total dari jam 4 sore sampai jam 10 malam 330. Ya cukup lumayan. Bensin setengah, tinggal sebalak. Berarti saya habis bensinnya kisaran 100.000. Jadi hari ini full di Gokar teman-teman. Saya nggak ke aplikasi Indriver. Dan ya itulah dugaan-dugaan saya. Sebenarnya sih bukan tebak-tebakan ya. Ntar kalau tebak-tebakan main tupo-tupoan jadi judi lagi.
Jadi ya kerja mah kerjain aja. Ini sebuah bonus saja gitu. Kalau tebak-tebakan nanti jadi judi. Udah nggak bisa ada yang diprediksi gitu, mah jalanin aja kerjain. Ya kalau dapat bonus ya namanya itu imbalan kerja kita hari ini yang lagi dihargai. Oke, sampai sudah di SPBU Kemang, jadi saya mau lanjut isi bensin, ntar habis itu langsung pulang dah. Ya lumayan buat besok narik ini dah ngisi. Dan ini posisi saya udah di Kemang nih teman-teman. Jadi tinggal meluncur aja, kita ambil jalur kiri aja lah lewat dalam. Kalau lewat jalan raya rasanya kita harus muter lagi lumayan jauh. Nah ini patokan teman-teman, samping KFC. Kalau kita belok kiri, nah ini udah kantornya si Gojek. Nih kantornya Gojek nih, dari sini sampai sono ya pokoknya ini banyak lah, pokoknya tinggal cari aja nih kantor Gojek nih di kisaran sebelah kanan sini. Enggak, dia ngomongnya siapa namanya? Namanya Raka Wanata. Raka Wanata, si Somat itu nama aslinya begitu. Dia kata yang tadi ngomongin Raka Wanata. Jadi dia datang ke sini pura-pura ngapain? Gak tahu. Beli nanya, kopi, nanya. Beli kopi doang, nanya-nanya. Tanya. Enggak, nama aslinya si Somat, supir amatir itu siapa tadi? Dia bilang Raka Wanata. Raka Wanata. Iya. Yeah. Salah. Ya gua enggak tahu namanya. Lo tadi gimana sih ngobrolnya? Ngomongnya tuh Bang Boci sering sini ya? Iya sering, tapi kalau gak sore malam, tapi seringnya malam. Oh gitu. Kalau sore jarang. Tuh, gue sukanya nonton Pak Boci, Pak Boci Topo, iya. Ya kan bukan YouTuber. Nyamar. Enggak, itu si Somat tampangnya mukanya kayak YouTuber apa bukan dia? Mukanya muka orang Arab. Muka orang Arab, bukan kayak YouTuber bukan dia? Dia kayak apa tuh kalau si Somat mukanya? Dia muka-muka driver. Halo, sahabat driver, sopir amatir. Begitu ya, Somat? Iya. Tadi lu udah nonton kayak gitu kan? Iya, tadi baru nonton. Gimana tangannya begitu? Halo, sopir amatir. Langsung apal dia. Itu tangannya kodenya buat apa kalau dia begini? Buat penarik. Penarik apa tuh? Penarik pemirsa, penonton. Ama bukan penarik ini, kegacoran bukan? Bukan. Notir. Nyortir. Kalau di sini tadi sore. Nyortir dia, pemain sortir ya. Sortir. Hebat. Kalau nggak kocap ke atas nggak jalan. Tadi dapat 58 dia jalan ya. Iya, itu 38 macet. Ke Ciracas nggak mau. Nggak mau dia. Lagu amat itu si Somat. Biasa pegel katanya kakinya. Ayo tutup videonya pakai gayanya Bang Somat coba. Halo, sekian dulu, jangan lupa like dan subscribe-nya. Ya. Terima kasih gitu dong. Terima kasih. Wassalam. Wassalam. Pakai diajarin lu. Itu gaya siapa? Gaya siapa tadi? Gaya Abdu Somat. Itu mah penceramah Abdu Somat. Emang dia ituan, apa tadi? YouTuber apa driver dia? Tadi mukanya sih muka driver. Tapi ternyata YouTuber kelas kakap. Wih. Udah, salam-salam sama Bang Somat coba. Assalamualaikum Bang Somat, salam ya. Dari gua sama Bang Poci Topo. Bilang terima kasih terima tadi. Terima kasih tadi kopinya gratis. Ada kelebihannya banyak. Kok kopinya gratis? Sorry. Apa? Kembalinya. Kembalinya banyak. Enggak diambil. Enggak diambil. Terima kasih ya, mohon berkah. Ya. Amin. Amin, daripada amin. Bye bye. Bye bye.